Halo kawan-kawan, berjumpa lagi di kanal Bertani dan Berternak. Di video kali ini tentang penggemukan sapi. Nah, ini dua ekor ini bibit baru ya kawan-kawan. Dua ekor, kemudian yang ini Nara, calon indukan ya kawan-kawan. Yang satu ini lokal, kemudian yang agak besar peranakan ya kawan-kawan. Sedang saya berikan pakan. Nah, kandang ini terisi tiga ekor, satu betina, kemudian dua ekor jantan. Kemudian kita lanjut ke kandang sebelah sana ya kawan-kawan. Kita lanjut. Ini pakannya kawan-kawan berupa dedak. Dedak dari bekatul ya kawan-kawan, bekatul jagung. Nah, ini juga bibit-bibit baru kawan-kawan. Sedang saya berikan pakan. Kemudian yang ini satu ekor, jadi tiga. Yang di sana tadi dua ekor pejantan, kemudian ditambah satu, tiga. Kemudian yang ini empat. Kemudian yang satunya lima. Kemudian yang ini kawan-kawan sedang tidur karena sudah kenyang, saya berikan pakan. Kemudian lanjut yang ini ukurannya agak besar ya kawan-kawan, warnanya sudah hitam. Sedangkan yang dua ekor ini kawan-kawan, ini adalah indukan. Indukan ini sudah melahirkan dan anaknya betina ya, anaknya ini betina. Nah, ini saya berikan pakan hijauan yaitu daun lamturu ya kawan-kawan. Yang satu ini sudah kenyang, sudah tidak kuat lagi untuk makan ya kawan-kawan. Wow. Untuk harganya kawan-kawan ya, ini saya beli di harga 7, kemudian yang ini 6, kemudian yang ini 6 juta, yang ini 6,5 ya kawan-kawan, kemudian yang ini 6,5. Kita lanjut sebelah sana ya kawan-kawan. Yang ini dibeli dengan harga 8 juta. Ini sudah digemukkan yang peranakan ini kurang lebih 2 bulan ya. Kemudian yang ini bibitnya dibeli dengan harga 6 juta. Sedangkan yang betina ini harganya ya, yang betina ini kemarin dibeli dengan harga 6 juta juga ya kawan-kawan. Wow. Oke, kita lanjut lagi ke kandang yang tadi ya kawan-kawan. Ini saya berikan pakan 3 kali sehari, pada pagi hari, kemudian siang hari, dan sore hari. Nah, sore hari saya berikan
pakan hijauan seperti ini ya kawan-kawan. Pakan hijauan berupa daun lamturu. Nah, saya juga memberikan bedak ini ya kawan-kawan. Bedak dari jagung. Selingan untuk pakan hijauan ini ya kawan-kawan. Sekian video kali ini kawan-kawan tentang usaha penggemukan sapi pejantan. Jangan lupa dukung terus video-video saya ini tentang penggemukan sapi dan pertanian. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.